Pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo, suami Oki Agustina, membantah tudingan selingkuh yang dialamatkan kepadanya. Mengenai sosok wanita bersamanya dalam sebuah foto yang viral, Gunawan menyampaikan klarifikasi. Wanita itu, menurut dia, sebatas teman. Ia bertemu wanita itu saat makan siang di salah satu lokasi kuliner tak jauh dari tempatnya berlatih di Kediri, Jawa Timur. Pas makan di situ dia sama teman-temannya minta foto, kata Gunawan di acara Rumpi seperti dikutip dari YouTube Trans TV. Gunawan juga mengatakan bahwa wanita itu sudah memiliki suami. Dia ada suaminya, lanjut Gunawan. Gunawan mendatangi rumah wanita itu setelah foto mereka viral hingga tudingan perselingkuhan mengemuka. Tujuan kedatangannya, yakni untuk minta maaf. Pas masalah ini, saya juga bicara sama orang tuanya, sama bapaknya, ibunya, sama suaminya, saya ngomong sendiri, beber Gunawan. Saya sebatas minta maaf karena saya memang enggak ada hubungan apapun sama dia, perempuan ini. Cuma di masalahku dia ikut keseret-seret, ujar dia. Diakui Gunawan, sebelumnya memang wanita itu sempat mengajaknya bertemu. Tapi Gunawan selalu memastikan untuk bertemu di keramaian. Dia ada yang mau dicerita buat teman saring, ya udah enggak apa-apa tapi harus di tempat umum, beber Gunawan. Jadi kita itu enggak ada chat-chatan atau teleponan, enggak. Kita ngobrol di luar, sambungnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.